What's up, Skull fans? Welcome back to Time Out. You messed with this one, bro? Oh, that's hard. Now this is tough. It's tough? Yes, sir. What about this, gang? Huh? What about this, gang? I told you. I told you, let me take something home, dog. They ain't want to let me take nothing home. You not even looking, gang. Oh, I'm in this man. Congrats, brother. Rookie of the year, bro. Congrats, bro. Yeah. You already know it's all love, man. What's up, bro? Bro, this shirt hard, though. Heavy. Balik bareng gue Kipadi lagi, kita kembali lagi ke info basket harian edisi 17 Juni 2021. Time Out Gang, kali ini saya melihat sebuah video di mana Miles Bridges memberitahu LaMelo Ball kalau dia mau menangkan Rookie of the Year. Tapi yang lucu adalah si LaMelo-nya nggak sadar ya kok ada pialanya atau trofinya di belakang jersinya. Cukup lama sampai dia sadar. Tapi yang pasti, congratulations untuk para fans LaMelo Ball. Great season, walaupun awal-awal itu dia mulai dari cadangan ya. Lalu gue ingat juga tuh kalau game pertama ya dia nembak, nggak dimasuk sama sekali. Tapi dia pelan-pelan adjust dengan NBA dan akhirnya pun dia bisa bersinar di rookie season-nya, di mana dia average-nya 15,7 poin per game, 6,1 assist per game, dan juga 5,9 rebound per game. Melo deserve it though menurut gue, walaupun dia juga kehilangan 21 game ya karena cedera fracture hands-nya, tapi dia akhirnya kembali dengan cepat dan bisa bermain di play-in tournament. Dan of course LaMelo adalah yang membuat Hornets team ini sangat exciting sekali. Wow, gue inget sih gue pas dia udah main jadi starter, gue sering banget ngikutin Hornets season ini kayak pengen liat passing-passing yang Melo yang keren-keren. And of course papanya LaVar Ball, I guess all along he was right man, kalau his son gonna be rookie of the year this season. Dan ya, dia mengalahkan saingan utamanya yaitu Anthony Edwards. Gue jujur kalau pendapat gue ya, kalau gue sih pengennya Anthony Edwards yang menang, karena menurut gue di akhir-akhir season itu yang lebih konsisten adalah dia. Dan man, Anthony Edwards was killing man, a couple of 40 point games juga at the end. Tapi memang mungkin posisi timnya dia ada di bawah banget, sedangkan LaMelo kemarin timnya masih compete for a play-in tournament dan juga kalah ya di play-in tournament itu dari Indiana Pacers. I guess that was the difference. Tapi man, I'm excited though for the future of these two young players. Menurut gue dua pemain ini sih akan jadi all-star nantinya di NBA. Dan sebelum masuk ke timeout hari ini, kalian bisa lihat gue sudah di Jakarta. Ini adalah hotel untuk karantina gue sama 5 hari. Not bad hotel, I like it a lot. Gue minta maaf banget tapi sama yang tadi siang ikut live chat gue. It was a really bad user experience I guess, karena laptop gue crash 8 kali. Jadi maaf banget, gue trying to figure out how I'm gonna do it for my next live chat. Tapi hari ini pun bokap gue udah kirimin laptopnya dia, jadi gue akan dipinjemin laptopnya dia. Semoga besok akan lebih lancar, karena besok kita akan live chat untuk pertandingan Indonesia melawan Filipina. I think it's gonna be a good game. Kita tahu saingannya ini pasti netizennya rame sini, pasti komennya besok ya. Tapi masih besok setengah 5 sore gue akan mulai live chat. Gue doain aja semoga lancar. And of course I would like to say thank you so much untuk semuanya yang sudah support lawan Saweria hari ini. I really appreciate you guys. Dan nama-nama kalian nanti akan ada di akhir video ini. Dan ya, hari ini banyak banget sih topiknya, time out ini mungkin kita bisa 25 menit kali ini time outnya hari ini. Tapi kita akan mulai dengan comment of the day terlebih dahulu, di mana ada Dede Angka Kara yang mengatakan, Katie sending Giannis to Cancun be like, you getting a holiday real soon, and I'm talking about you. I think that is a really, really good comment. Tapi kita lihat ini, semoga nggak nge-jinx sih komen ini untuk Katie besok ini ya. Oke, pertama, jelas kita akan bahas Philadelphia 76ers yang choke big time at home setelah blew a 26 point lead today. Gila, gue tadi inget banget pas gue mau terbang ke Jakarta, gue cek skor dulu, itu skornya masih Sixers menangnya udah 20 poin lebih. Pas gue nyampe Jakarta, lihat skornya tiba-tiba Atlanta yang menang lu 109-106. Gue bener shock banget sih. Hawks outscored the Sixers 40-19 in the fourth quarter. Dimulai dengan aksinya Lou Williams di awal-awal quarter keempat. Dia total 13 dari 15 poinnya cetak di quarter keempat. Tapi berkat agresivitasnya si Lou Williams di awal quarter keempat itu membuka banget untuk offense-nya Atlanta Hawks. Dan lalu Trey yang masuk di situ, dia di menit 3, menit 4, quarter keempat itu dia take over the game. Dia yang nyetak poin untuk Atlanta Hawks. And dia pun hari ini sisa dengan 39 poin dan 7 assist and of course 3 steals. Trae Young sih gila ya. He's not afraid of the big moment. Dan dia masih muda and he carried the Hawks, man. For real. And of course terakhir ada dia selebrasi dengan Quavo. Tapi yang pasti juga Gallo, Danilo Gallinari
juga penting banget perannya di pertandingan kali ini, di mana terakhir itu dia pintar banget dia memanfaatkan mix match, dia dijaga sama Seth Curry dan Taipul ragu si Matisse itu pengen bantu tapi ada Lou Will di situ, kalau dia tinggalin pasti akan di kick out, bolanya akan di 3 point. Tadi akhirnya decided one on one Gallinari dan juga Seth Curry. Of course Seth nggak mungkin bisa ngeblok tembakannya Gallinari karena beda incisnya lumayan jauh, and yeah, he hit the fadeaway shot and akhirnya memastikan kemenangannya Sixers, kemenangannya Hawks, sebelum gue salah ngomong, kemenangannya Hawks hari ini. And how can you give up 2 big lead in 2 consecutive game, man? This is just crazy. And we're talking about the number 1 seed in the Eastern Conference, man. And of course Charles Barkley juga guaranteed ya kalau Sixers akan menang game kali ini. And yeah, he jinx it again. Kayak jinxnya si Charles Barkley lebih parah sih pada jinx gue sih. Dia satu dari, 1-11 rekornya di 12 guarantee terakhirnya dia. And you can take Clippers. Damn, salah lagi. Maaf ya guys, agak jet lag, dimaklumkan. You can take Doc Rivers out of the Clippers, but you cannot take the Clippers out of Doc. Yes, that is true. Kita tahu Doc penyakitnya dari dulu memang suka ngeblow game ya, atau blow big lead juga. Kita tahu Clippers juga tahun lalu beberapa kali udah big lead in the first half, but second half-nya dibantai juga. So yeah, but the defense for the Sixers in the second half, man, it was non-existent. Banyak sekali miscommunication di defense Sixers, and there was no ball movement at all. Dan di babak kedua itu mereka mulai quarter ketiga dengan 7 turnovers in the first 12 possessions, and of course Embiid and Seth Curry doang yang bisa mencetak field goal tadi ya. And meanwhile, gua terus continue to be impressed by Atlanta Hawks rookie yaitu Onyeka Okongwu. Dia walaupun cuma main 8 menit tapi energinya dia loh. Produktivitasnya di 8 tuh bagus banget. Dia setiap kali dikasih menit sama Nick Mullen itu memberikan menit yang berkualitas. Di hari ini pun 8 menit, 6 poin dan juga 5 rebound. Dia juga sangat membantu sih menurut gue tadi di awal quarter keempat. And of course Atlanta hari ini implemented the belt a band. Wow. Namanya bukan head a band ya, belt a band. Gue baru tahu juga tadi lihat di Twitter Simmons, tapi harus, man, he gotta learn how to shoot free throws, man. Dia 4 dari 14, itu kalau dia masuk 4 lagi, itu udah menang itu Sixers hari ini ya. So, I think he needs to practice on his free throws because dia adalah seorang guard. Guard itu biasanya free throw-nya okay sih. Kalau nggak, ntar tim-tim ini akan sengaja terus untuk nge-foul dia sih. And he will be hurting si Sixers on the floor at crunch moment menurut gue ya. And then, no field goal untuk Sixers in the last 6 minutes. Wow, I was surprised with that. And yeah, I think they deserve to lose. And then of course Joel Embiid juga terakhir tadi free throw-nya nggak masuk ya 2 kali saat 10 detik terakhir, itu sangat disayangkan sekali. And yeah, there's no quitting, man, in with this Hawks team. Credit to coach Nate McMillan. Dia tadi melakukan adjustment yang menurut gue luar biasa banget. Karena adjustment-nya dia itu memaksa mismatch. Si Gallo harus dijaga sama Seth Curry. Jadi di mana biasanya dia nggak mainin Trey sama... Dia biasanya nggak mainin Trey sama Lou Will sama Danilo Gallinari bareng. Biasanya di quarter 4 tuh jarang banget. Dan dia tadi, he was just playing with the hot hands. So yeah, deserve for all the credit. Menurut gue Nate McMillan sih excellent banget sih untuk Atlanta hari ini. Lalu, jelas sekarang kita akan ngomongin tentang Clippers. Gue, oh my god, gue senyumnya lebar banget sih hari ini because Paul George put the Clippers on his back and menang di game ke-5 sekarang ini dengan skor 119-111. Pertama-tama Paul George, saya mau minta maaf sama Anda karena kemarin gue bilang bahwa lu akan cupu lagi mainnya di Utah Jazz, but you proved me wrong, bro. I am completely wrong. Playoff P akhirnya showed up di Utah dengan 37 poin dan juga 16 rebound serta 5 assist. This is the Paul George that I've been waiting for sejak dia hadir di Los Angeles playing in a superstar level. Jujur in the last 3 games dia mainnya luar biasa sih menurut gue sih. And Royce O'Neal pun hari ini jaga dia stres banget. Gila sih tembakan 3 point-nya. Lalu juga his move attacking the basket. Gue suka banget sih. Dan dia tadi katanya pas breakfast pun bilang ke Ty bahwa I got us. Dan bener deh. Bener hari ini carry the Clippers. And hopefully he can continue this and prove the haters wrong. Dan kemenangan ini memang bikin semangat banget karena Kawhi harus keluar karena dia cedera ACL. Kita belum tahu apakah ini sprain ataukah ini tear. Tapi gue harapkan sih hanya sprain aja. Kalau sprain mungkin out for
2-3 weeks maybe. Mungkin kalau mereka bisa melangkah ke babak selanjutnya, mungkin nanti Kawhi bisa bermain. Tapi kita tunggu aja nanti kabarnya untuk Kawhi Leonard. Tapi LeBron tadi udah marah-marah. Dia bilang apa kan? Gue bilang kecepatan kan NBA mulainya. Jadi banyak banget superstar yang cedera season ini. Ya sekali lagi gue juga mau minta maaf juga kepada Reggie Jackson. Reggie Jackson kayaknya hari ini Kawhi mainnya di badannya Reggie Jackson. Jadi kuarter keempat tadi lumayan clutch. Ada satu 3 point yang dijaga ketat. Lalu juga dia ada satu layup yang depannya Rudy Gobert, man. It was unbelievable the whole series. Dia hari ini pun juga 22 poin. Dan tadi that layup on Gobert was really tough though menurut gue sih. Dan dia berjasa banget untuk matiin momentumnya Jeff. Maaf ya guys, lagi jet lag. Agak ngefly dikit ngomongnya. Gara-gara kurang tidur. Tapi yang pasti, tadi dia matiin momentumnya Jeff. Dan he went on his own run. And yeah, he's playing in a minimum contract, guys. Kontraknya kecil banget, tapi abis ini gue yakin dia akan dapat kontrak gede. And yeah, he was cooking Gobert, the defensive player of the year in this game. And of course, Terrence Mann, that dunk! Gobert kasihan banget hari ini, man. Gobert hari ini dibully terus sama pemain-pemain Clippers sih. Dimana itu anjing dunknya keren banget sih, Terrence Mann. Oh my God, I told you guys, right? Kalau Terrence Mann ini harus bermain untuk Clippers, karena energinya gokil banget, man. Hustle-nya gokil banget. Emang dia akan buat some mistakes, tapi menurut gue, he's a young player, man. He needs to learn, man, in the playoff. And of course, Ty Lue make all the right calls hari ini, and also call all the right timeouts menurut gue. Dan small lineup-nya Clippers tuh sebenernya gak small-small banget. Sebenernya tangannya masih panjang-panjang juga sih. But those small lineup bagus banget untuk zone defense-nya si Clippers, karena rotasinya jadi bagus banget. Kalau Donovan ngedrive itu ada 2 atau 3 pemain Clippers sudah siap nunggu di dalam paint area. And of course close out-nya juga untuk shooter-nya Jazz, menurut gue they are pretty good. So I love the defense though for the Clippers, ya. Yeah. And for the Jazz tadi Donovan Mitchell terakhir-terakhir menurut gue awful shot selection. Ada 3 penghalnya tadi airball ya terakhir-terakhir itu. Sangat sayangkan harus, kok gue jadi Jazz pengen kasih bolanya ke Bojan sih. Walaupun gue tahu itu gak mudah di lapangan dilakukan, tapi harusnya tadi kasih coba make a play for Bojan, karena Bojan 3 point-nya hari ini yang masuk terus sih menurut gue, dari 9 dari 17 3 point-nya dan juga selesai dengan 32 poin. I think the Jazz juga di quarter 3 dan 4 kok gue gak salah, tadi gue liat di Twitter itu mereka 3 dari 24 3 point-nya. Live by the 3, die by the 3, man. But they still got a chance though to bounce back. Kita tunggu aja nih apakah Mike Conley akan main atau enggak game ke-6. Karena menurut gue Gobert benar-benar butuh banget sih seorang Mike Conley di lapangan. Dan sekarang kita pindah ke beberapa berita NBA. Pertama, terrible news for the Suns. Ini CP3 masuk ke protokol kesehatannya NBA karena positif. Tapi belum ketahuan dia berapa lama akan keluarnya dan juga tidak boleh bermainnya. Tapi yang pasti Phoenix berharap Jazz and Clippers ini akan bermain 7 game ya, akan memberikan waktu untuk CP3. Tapi kabarnya CP3 itu udah vaksin sih. Biasanya kalau udah vaksin itu nggak terlalu lama sih, mungkin 3-7 hari sih harusnya ya. Tapi dia masa curse banget sih, nggak bisa main di Western Conference Finals sih kalau sampai begitu ya. Kalau dia sampai nggak main sih bener sih, itu memang dia unlucky banget untuk bisa masuk ke NBA Final. Tapi gue rasa sih dia akan main lah ya. Tapi gue penasaran dia kenanya di mana ya, kenanya kira-kira ya guys ya. Gue sih kerasa sih pas kemarin para fansnya Suns itu jemput para pemain Phoenix Suns tuh di mana di depan pesawatnya emang ramai banget sih. Apa pas mau keluar mobil, pas mobilnya mau keluar dari parkiran tuh emang ramai banget, dan kayak nggak dipakai masker juga. DeAndre Ayton juga busetnya keluar dari mobilnya juga itu. Jadi kayaknya di situ sih gue rasa sih ya. So berikutnya ada Scott Brooks yang kabarnya tidak setuju dengan offer kontrak barunya dia dari Washington Wizards. I guess this is good news for the Washington Wizards fans, karena menurut gue he's not a good coach. Rotasi pemainnya kurang banget dan juga defense-nya Washington parah banget sih menurut gue ya. Karena pemainnya mereka tuh bagus-bagus banget. Mereka sih ketolong sih, si Brooks ketolong gara-gara Russell gila banget di last 3 months aja. Lalu juga ada kehadiran Daniel Gafford sangat membantu sekali defense-nya. Lalu juga Bradley Beal had one of his best season. Menurut gue solid banget dan mereka tuh harusnya bisa masuk ke NBA playoff sih. Masuk ke NBA playoff. Cuma maksud gue lebih atas lah posisinya, ranking mungkin bisa ranking 6 lah, itu lah maksud gue. And they will need to find someone menurut gue yang punya pengalaman playoff, pelatihnya, karena pemainnya mereka bagus-bagus. Terus masih ada Rui Hachimura, Denny Avdija, lalu ada siapa lagi pemain mudanya mereka yang gue pengen pikirin ya. Chandler Hutchinson juga not bad menurut gue sih. Jadi masih ada Davis Bertans juga. Jadi menurut gue nih tim sebenarnya punya potensi bagus banget sih di Eastern Conference. Lalu ada Stan Van Gundy yang tidak akan lanjut juga sebagai pelatihnya New Orleans Pelicans.
this is pretty surprising karena dia baru 1 tahun di sana dan dia kontraknya selama 4 tahun. So, enak juga nih, gaji buta nih, gajinya jalan terus, man, living the dream. Dan memang Pelicans results-nya tahun ini nggak seperti yang kita harapkan. Kita semua berharap bahwa Pelicans juga bisa compete for playoff spot. Tapi squad-nya menurut gue memang harus diperkuat lagi sih, harus diperdalam. Menurut gue mereka kurang shooter sih. Walaupun ada Zion, ada B.I., ada Lonzo, tapi they need shooters, man, so they can kick it out to somebody else yang ada di garis 3 point. Mungkin Terry Stotts mungkin cocok untuk New Orleans Pelicans. Terakhir, GM-nya Dallas nih, Donnie Nelson Jr. juga keluar dari Dallas dan kabarnya Luka Doncic was not happy with this decision. Jadi gue gak tahu nih bener atau enggak, kalau gue baca di Twitter besok itu katanya Luka Doncic akan address the press atau the media untuk tentang situasi ini. Wow, I guess this is a big deal for Luka Doncic. Nah, itu dari NBA. Sekarang kita akan pindah ke FIBA Asia Cup Qualifier. Kita mulai dari game kemarin ya, di mana Filipina dengan mengejutkan menurut gue mengalahkan Korea Selatan dengan skor 81-78. Dan you guys have to remember, ini mereka lakukannya tanpa adanya pemain PBA. Dan ini kayak semua pemain amatir, kecuali mungkin ya kayak Sodo lah, kalau boleh bilang udah main di NBA G League. Tapi Sodo scored 11 points in this game, dan we can see some flashes of his great game menurut gue, di mana footworknya bagus, dia bisa nembak 3 point, he has a good feeling for the game as well. Well, besok kita akan lihat lagi dia melawan Indonesia akan seperti apa. And of course the story of this game adalah Sam Joseph Belangel dengan 2 big basket at the end, and of course that crazy 3 point leaning shot at the buzzer. Ini orang dari mana asalnya? Gue gak even tahu, gak pernah kenal, gak pernah dengar juga namanya. But he was clutch, man, last night for the Philippines. And Dwight Ramos juga tampil bagus dengan 16 poin kemarin ini. Oke, sekarang kita pindah ke tim nasional Indonesia. Kita yang hari ini kalah cukup jauh, 104-81 dari Korea. Tapi menurut gue not a bad outing for the team, for our national team. Lesser Prosper 25 poin, Abraham 16 poin, dan juga ada Hardy dengan 12 poin. Timnas tadi menurut gue baru bagus itu di babak 2. They came out with more energy, lebih hustle, dan juga lebih fokus untuk offense. Menurut gue di babak pertama mereka agak flat sih tadi datang keluarnya sih, dan tapi ketolong untungnya ada Hardianus tadi yang menurut gue memberikan energi yang cukup bagus di babak pertama. Tapi Leicester seperti biasa di babak pertama juga banyak yang bikin dia marah, bikin orang marah karena dia mainnya jelek banget tadi di babak pertama, di mana nembaknya di bawah ringnya juga nggak masuk sehingga udah pada tadi rame banget tuh di live chat gue pada marah-marah tentang Prosper. Tapi untungnya di babak kedua dia lebih tenang dan dia lebih menggunakan his strength. Menurut gue strengthnya dia adalah untuk bisa bermain di post area dan juga mencoba untuk mendapatkan easy basket under the rim. So tadi di babak kedua dia jauh lebih produktif, dan juga akhirnya dia 3 pointnya juga ada yang masuk tadi di babak kedua. Yeah, I think he's doing pretty well against Raguna. But kita lihat aja besok juga dia akan mendapatkan tantangan yang cukup kuat nih dari centernya Filipina, yaitu Angelo Kwame. Lalu kita akan ngomongin tentang gue paling impressed dengan Hardianus hari ini. Menurut gue ritmenya dia memang lagi bagus banget sih sejak dari IBL Finals kemarin ini, dan dia tuh kayak yakin, he was sure with all his decision making on the floor. Jadi itu nunjukin banget kalau dia tuh memang bisa nih untuk compete di level international juga. Tapi sayangnya backcourt mate-nya itu Prastawa, wah, he's in a shooting slump, man. Ini sejak dari IBL final kemarin ini ya, dia kesulitan banget untuk nembak 3 point shotnya. Tapi kita tenang aja lah, Prast is, he's a great shooter, man, he'll be fine. Di beberapa game ke depan ini gue yakin dia akan menemukan ritmenya lagi. Dan yang paling utama sih untuk timnas, gue bilang mereka harus berbenah untuk defense ya sih. Gue gak tahu kenapa defense itu kayak kurang gaerah, kurang hustle sih. Jadi gue harapkan besok defense mereka akan lebih cepat untuk bisa close out shooters, dan juga untuk bisa lebih physical sih. Menurut gue tadi mereka juga kurang kasar mainnya lawan Korea sih. Itu yang menurut gue sangat kurang. Tapi overall, not a bad outing at all sih untuk tim nasional Indonesia. So besok kita harus support lagi untuk mereka melawan Filipina. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi gue hari ini 0-2 karena Philly hancur dan juga Utah hancur ya. Tapi besok hanya ada satu game aja, ada Bucks melawan Brooklyn Nets. Kira-kira apakah Bucks bisa melanjutkan game series ini ke 7 game? Kayaknya feeling gue sih besok mereka akan menang sih. Probably Giannis gonna have 40 points besok ini. Kayaknya besok kemarin itu abis emotional game untuk Nets. Kita tahu KD went nuts dengan 49 poin. I think besok ini mereka akan bermain sedikit turun nih. Jadi besok kayak Bucks akan menang. So let's go with Bucks -3.5 besok ini. Oke, sekarang kita pilih ke top shoes.
Seperti biasa, Trae Young hari ini memakai Trae Young 1. Wah, ini warna hitam nih, gue pertama kali lihat yang colorway ini. Dan begitu ada Joel Embiid also rocking a new colorway, I think for his shoes, Embiid 1 Under Armour. Dan tadi Donovan Mitchell nih, dengan just bunga-bunga hari ini. Tapi sayangnya hari ini pulangnya hatinya tidak berbunga-bunga. Oh shit. Waduh, teman gue tuh gak boleh dilelekin ya guys ya. Oke, top play sekarang kita masuk. Matisse Thybulle finds Ben Simmons for the two-handed slam on Capella. Wow, nice. And then Terrence Mann, of course, with this big poster slam on Rudy Gobert's head. And try to Sam Joseph, man, of course, with the crazy buzzer beater to help Philippines win over the Korea Selatan. Oke, okay, gue gak usah bahasa Inggris deh. Oke, terakhir, play of the day, playoff P once again menjadi play of the day dengan 37 poin, 16 rebound, dan 5 assist. Of course, he was the best player today dari NBA. Luar biasa banget bagaimana dia carried the Clippers to win today. And of course, hopefully dia bisa membawa Clippers lagi ntar menang di game ke-6. Amin. So, timeout gang, itu dulu untuk timeoutnya hari ini. Thank you so much guys for always supporting timeout. Thank you so much yang sudah selalu membeli like, sudah selalu membeli komen. I really appreciate your effort, man, every day. Aduh. Sampai harus begitu dulu gue. But thank you so much though guys. Of course, gue gak bisa berhenti sih ngomong thank you sih ke semuanya. Karena of course man, without you guys, this channel not going anywhere. Timeout not going anywhere. Gue seneng banget sih setiap hari. Kalau timeout bisa ada di angka 9.000, 10.000, 11.000, itu gue udah happy-nya happy banget. So once again, thank you so much guys for watching. And I will see you guys tomorrow. Peace out.